Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam siri terakhir, iaitulah siri yang ke-23 pengajian kita Tuhfatur Raghibin. Ini Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin. Kitabnya kecil ya, tapi banyak cerita dia sebab tulisan dia halus ya. Jadi dalam siri yang terakhir ini kita akan bincang tentang masalah taubat. Taubat, tengok di baris yang ke 9 daripada atas. Soal, berapa perkara rukun taubat yang menggugurkan dosa? Berapa perkara rukun taubat yang menggugurkan dosa? Jawab. Bagus dia. Dia tanya, dia jawab. Q&A dia panggil. ANQ. Q&A. Adapun rukun taubat itu yang menggugurkan dosa itu 3 perkara. Kalau orang nak taubat, berapa dia rukun, berapa syarat dia? Ada 3 syarat. Yang pertama, menyesal. Ingat. Yang pertama, menyesal di atas barang yang diperbuatnya daripada maksiat. Kita kena ingat ke maksiat hak dibuat, maka dia menyesali. Astagfirullah, atub ilaika Allah. Nyesal. Syarat ataupun rukun yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang disesalkannya, yang disesalinya itu pada ketika itu jua. Jangan kata tak apa saya menyesal dah, tapi selu-selu lah minggu lepas taubat. Tahu lepas lah. Sempena dengan tahun baru. Lah, sekarang fauran. Nyesal tinggal terus. Rukun ataupun syarat yang ketiga, mencita-cita. Mencita-cita maknanya bercita-cita atas bahawa tiada kembali ia kepadanya. Syarat yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan terus maksiat itu. Yang ketiga, bercita-cita tidak akan kembali lagi. Tak buat dah. Tak say dah. Itu dia panggil 3 syarat. Bercita-cita tidak kembali kepadanya, kemudian daripada itu jika ada maksiat itu, tengok, jika ada maksiat itu mewajibkan ta'zir, mewajibkan ta'zir jua, tiada lainnya. Apa dia ta'zir? Anak-anak pelajar tulis, ta'zir ni hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Quran, dalam hadis tak sebut berapa hukuman dia. 100 rotan ke, 40 ke, berapa bayaran, tak ada. Itu dia panggil ta'zir, mana hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah mengikut jenis jenayah. Jadi hal ni tak ada hukuman. Hukuman tetap tidak ada. Seperti mencium. Dia pergi cium ke? Yang diharamkan atau ada maksiat itu seperti meninggalkan solat atau puasa. Orang ni tak puasa, orang ni tak solat contohnya, ataupun dia buat maksiat yang tak sampai peringkat hudud, tak sampai peringkat zina, maka bagaimana pula cara dia bertaubat? Maka memadailah akan dia yang 3 perkara itu, cukup dengan 3 perkara tadi, serta mengqadakan sembahyang ataupun puasa. Cukuplah dengan dia menyesal, meninggalkan perbuatan tersebut dan bercita-cita tak nak buat lagi, serta kalau solat dia tinggal solat, dia qada solat. Kalau dia tinggal puasa, dia qada puasa.
dan jika. Ini kategori lain pula. Dan jika maksiat itu hak Allah, seperti meninggalkan zakat, dia tak bayar zakat, nak taubat macam mana? Ataupun hak anak Adam, dia panggil hak orang, hak anak Adam, seperti merampas atau mencuri, dia pergi apa harta orang atau mencuri, bagaimana cara dia bertaubat? Maka wajib pula serta yang tiga perkara itu, tambah lagi syarat yang keempat, iaitulah keluar daripada hak itu dengan membayar zakat dan mengembalikan harta rampasan kepada tuannya ataupun harta yang dicurinya kepada mustahaknya, orang yang berhak dia. Jadi kita kata ada empat syarat lah. Syarat yang keempat ni kalau dia terlibat dengan hak, sama ada hak Allah ataupun hak manusia. Hak Allah tu zakat, dia tak bayar zakat, dia nak taubat, dia kena pergi bayar zakat. Kalau dia ambil barang orang, kena hantar balik. Ha, itu dia panggil hak orang, hak makhluk. Dan jika sudah apa ni? Dan jika harta itu sudah ditelan. Oh, dia telan ke mana pula? Mana dia makan dah harta itu? Padahal ia kaya. Dia kaya, tapi harta orang tu dia ambil, dia makan. Nak hantar balik tak boleh lah maksudnya. Benda tadi nak hantar balik tak boleh dah. Maka wajib atasnya memberikan harganya. Ha, pergi bayar hargalah. Dia pergi curi kambing orang, meleh. Curi ayam ke? Macam mana kita nak bayar, nak hantar balik? Kambing sudah di BBQ. Ha? Jadi kita tanya, lebih kurang kambing kita dia curi tadi, harga 500, ambil duit 500, pergi bayar ke tuan dia. Atau masalnya, mana-mana seumpama dia, tulis masalnya maknanya yang sebandingan dengan dia. Apa dia kita kata, dia pergi curi rusa orang, maka dia ganti dengan lembu. Kepada mustahik, pada orang yang berhak dia tu. Atau minta dihalalkan kepadanya. Ha, senangnya. Kalau dia kenal kawan tu, dia pergi, assalamualaikum. Allah minta maaf lah weh. Sama-sama dulu. Lama kita sama-sama hero dulu ke. Saya pernah semelih ayah awak. Lepas tu, halal lah dia. Oh. Lepas kawan ni royak halal, dia tu royak juga. Berapa ekor ambil ayah aku? Eh, tiga ya. Aku ni. Sama-sama halal dia. Oh, baru boleh beda tak? Oh, kawan dia ingat dia ni hero dah. Tiga ekor aja. Kawan itu kata aku ni aja. Aku ni ekor aku ambil kamu. Ah, boleh pakai dah. Yang pentingnya itu cara dia. Sama ada minta halal ataupun bayar. Bayar. Baik. Dan wajib atas yang merampas atau yang mencuri memberitahukan rampasan atau curian kepada mustahiknya jika ada ia jahil akan dia. Ah. Kalau dia tak tahu, dia kena pergi bagi tahu pada kawan tu. Eh, dalam sejarah awak hidup ni, ada tak bagi-bagi awak hilang? Allahu Akbar. Hilang semua. Ha? Banyak dah benda hilang. Oh, saya lah tu. Ha, dia pergi mengaku. Berat juga nak mengaku ni. Ha? Dan jika sudah mati. Sudah. Orang yang mustahik, tuan dia tu sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, apa jadi kalau dia sudah mati? Jika dia sudah mati, maka warisnya berdiri mengambil tempatnya. Ha. Mana waris dia lah pula ganti. Kita pergi cari keluarga dia. Mana keluarga si arwah mamak ni? Kat mana? Lagi cari. Ingatlah apa dia yang awak rampas harta dia dulu. Apa dia benda? Pergi bayar balik kepada keluarga dia. Dan jika tiada baginya waris, tak ada keluarga dah, tak jumpa cari, atau putus khabarnya. Maklumlah zaman muda dulu lah kita kata, sama-sama kerja di luar negeri dulu. Seberai laut mana-mana, nak cari tak jumpa dah. Apa nak buat? Macam mana kita nak buat? Maka hendaklah diserahkannya harta itu kepada qadi yang kepercayaan.
Mana kita ambil harta ni kita serah ke qadi. Macam kita sekarang ni Baitul Mal lah. Bagi tahu dia tolong simpan harta ni, kalau ada orang mari tuntut bagi. Kalau tak mari. Dan jika sukar menghasilkan yang demikian itu, eh payah dah, tak jumpa cari dah ni. Bukan orang Melayu dia tu dulu, tak tahu orang negeri mana. Apa nak buat? Maka disedekahkannya dengan dia kepada fuqara. Fuqara tu tulis baris, fuqara. Makna dia orang-orang fakir. Dan diniatkan pahalanya kepada mustahik, orang yang berhak dia tu. Kepada orang yang berhak. Atau ditasarrufkannya. Letak baris. Ditasarrufkannya. Apa nak tasarruf? Diuruskan dia. Mana tasarruf? Kita ambil duit ni, kita kata nilaian barang dia lebih kurang 2,000. Kita pun ambil 2,000. Kita letakkan kepada maslahah yang lain dengan niat membayar gantiannya kepada mustahiknya. Mana kita tasarruf? Kita giltak lah. Wak mari ke masjid ni. Ustaz, saya dengar ustaz kata nak baiki masjid, ambil 2,000 ni. Duit ni saya niat kepada orang yang saya ambil barang dia dulu, tak jumpa cari. Kita niat pahala ke dia lah. Niat pahala kepada kepada orang tu. Jika didapatnya akan dia atau dipeliharakannya akan dalam tangannya, mana kalau kita jaga dia, kalau dia mari juga, kita gantilah. Nak kata macam mana? Tak payah pergi minta ke masjid mula, kita ganti duit lain. Sebab tuan dia mari minta. Dan jika ada ia apa-apa, kalau dia miskin, maka hendaklah diniatkan membayar apabila ia kaya. Dia waktu dia menyesal tu, dia sudah miskin dah. Tak ada duit dah nak bayar 2,000 duit orang tadi. Maka dia mesti berniat, aku kalau ada duit ni aku nak bayar. Dan serta wajib ke atasnya berusaha menghasilkan pembayaran tersebut. Bukan sekat niat saja, kena pergi kerja. Pergi cari duit, biar dia boleh bayar duit orang tadi. Biar dia boleh bayar duit orang, orang yang tersebut. Dan jika mati, Allahu Akbar, sedihnya dia. Dah ambil barang orang, miskin. Tak sempat nak bayar, mati dia dalam papanya. Dia mati dalam keadaan miskin. Dalam keadaan kepapaannya, kemiskinannya. Adakah dituntut ia dengan dia dalam akhirat ataupun tiada? Ini sedap soalan ni. Tanda tetapi kita soalan. Orang ni memang nak bayar. Bercita-cita nak bayar, tetapi dia miskin, 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 mati dalam keadaan miskin. Tak sempat nak bayar. Boleh tak macam mana keadaan? Adakah dia akan dituntut di akhirat ataupun lepas? Maka ikhtilaf sekalian ulama pada yang demikian itu, ikhtilaf maknanya berbeza pandangan, berselisih pandangan ulama pada yang demikian itu. Kata sebahagian ulama, dituntut ia dengan dia dalam akhirat, kena bayar juga. Depan tu hasap bicara dia. Dan kata sebahagian ulama, mereka itu tiada dituntut, dimaafkan kerana dia sudah miskin dan dia berniat nak bayar. Maka mudah-mudahan maka mudah-mudahan kiranya berbaris ataupun tambah alif, kiranya qaul yang kedua. Qaul tu maksudnya pendapat. Anak-anak pelajar tua dengan muda, di alam maya, di alam nyata, tanda tu qaul tu maksudnya pendapat. Maka mudah-mudahan kiranya pendapat yang kedua itu, pendapat yang kedua itu muwafaqah dengan barang yang ada dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Sebab Tuhan tahu dah dia ni memang berniat nak bayar, tapi dia tak mampu nak bayar. Dia sudah berusaha, tak mampu juga. Kita letak di bawah kategori la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tamaklah isu kita. Jelas tak jelas kita punya perbincangan? Jelas? Apa dia kata? Mana kalau orang ni bertaubat, benda tu hak orang, maka kita kena bayar balik, hantar balik, minta maaf.
Kalau tuan dia ada, pergi bayar. Tak ada tuan dia, anak dia, cucu dia, tak ada waris dah, kita sedekah secara umum dengan kita niat kepada dia. Andainya orang ni miskin, tak dapat nak bayar, tapi dia niat nak bayar, dia ada usaha nak bayar, tak dapat juga, maka ulama khilaf sama ada dia akan bicara depan Allah ataupun tidak. Ada dua pandangan di situ. Kita mengatakan mudah-mudahan Allah Ta'ala lepas dia sebab dia sudah berusaha nak bayar. Kita pergi kepada kategori lain pula, kategori dosa lain pula. Dan jika adalah maksiat itu mewajibkan had bagi Allah, maksiat yang dia buat ni kena hukum hudud. Had tu, pelajar-pelajar tulis, had tu maknanya hukum hudud, mana ada hukum yang telah tetap. Seperti zina dan minum arak, maka ditilik. Orang ni berzina, orang ni minum arak, maka kita tengok jika tiada berdiri dengan dia sebekas dan tiada ada ia masyhur, maknanya jika tiada dikenakan seksa ke atasnya, itu maksudnya tak berdiri bekas, maknanya tak kena seksa, tak kena had atas dunia ni. Terus dia sembunyi, sembunyi, kerajaan tak tangkap dia, tapi dosa tu ada. Dan tiada ia masyhur, artinya dia tidak buat benda tu secara terang-terangan, orang tak tahu dia berdosa. Orang tengok dia duduk masjid tu, tengok serba dua, atas bau lagi, atas kepala lagi, dia ingat wali besar. Pada kawan tu kaki arak, kaki zina dululah. Macam mana kita nak buat? Adakah dia kena bangun depan sini, assalamualaikum tuan-tuan, saya dulu peminum arak, hari saya bertaubat, atau macam mana cara dia nak buat? Nah, jawabnya, maka harus menyembunyikan dia demikian itu. Bolehlah dia sembunyikan, astagfirullah, atub ilaika Allah, tak usah buka rahsia, diam, ini lebih baik. Dan harus ia ikrar dengan dia supaya mendidirikan had ke atasnya. Boleh juga dia pergi jumpa Tok Hakim, Tuan Hakim, saya berzina, jatuhlah hukuman ke atas saya. Sebagaimana berlaku kepada Ma'iz, seorang sahabat yang datang jumpa Nabi mengaku dia berzina. Tetapi menyembunyikan dosa itu terafdal daripada ikrar. Ingat, tak usah duduk mengakulah. Kalau benda tu dah sesat dah, sembunyikanlah dosa, kita taubatlah dengan Allah Azza wa Jalla, itu lebih baik daripada duduk mengaku dosa. Jelas eh? Dosa yang tersembunyi, tak dapat ditangkap oleh kerajaan, taubat kita, taubat je lah. Tak payah duduk isyak. Nak isyak boleh, tapi lebih afdal disembunyikan dan ditaubat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi pula. Dan jika telah berdiri saksi dengan dia dan telah masyhur ia, orang tahu belakang dah dia kena tangkap dah dia, maka sunatlah baginya datang kepada raja atau naibnya, datang kepada pemerintah padahal ikrar dengan dia supaya didirikan had ke atasnya. Mana kau orang tahu dah dia ni, maka sunatlah dia pergi mengaku, dia mengaku sunat. Maka jika tiada didirikan had atasnya, sahlah taubatnya. Alhamdulillah. Kalau dia tak mengaku juga, dia duduk diam, maka taubatnya sah. Tetapi dosa ke atas raja, ke atas pemerintah, dosa ke atas pemerintah sebab apa? Sebab meninggalkan had. Sebab simbaba. Titik tak bawah, tak letak bar di bawah. Sebab, jangan baca Sabtu. Maka dosa ke atas raja, pemerintah, sebab meninggalkan hukum hudud. Macam lah ni pemerintah hari ni, tak ada hukum hudud sekarang ni. Ada RUU saja, hukum hudud belum ada. RUU. Nah. Baik, tengok kategori yang ketiga. Tulis tepi ni, ini masalah qisas. Dan jika adalah maksiat itu mewajibkan qisas, macam orang bunuh orang, kerajaan tak balas bunuh dia, atau had,
atau had tukas. Nah, dia kata gaul dia tukas tu iaitulah tuduhan. Hak tuduhan. Hendaklah diserahkannya dirinya kepada mustahik, orang yang berhak tadi, supaya dikisas atau had akan dia. Maknanya dia dituduh orang lah, macam dia qazaf. Qazaf tu hak orang. Tulis itu had tukas ni. Anak-anak pelajar tulis had qazaf. Qaf za fa. Qazafun maknanya dituduh orang berzina. Jadi qazaf ini, kisas ini hak, hak waris, hak tuan dia. Jelas eh, kita belajar dalam bab hudud. Orang yang bunuh orang, maka waris dia berhak. Nak maaf ke? Nak dirikan kisas. Waris dia berhak. Dalam undang-undang orang putih, yang di-Pertuan Agong, raja boleh maaf lah. Dalam undang-undang Islam, waris dia tu besar pangkat. Seorang di kalangan waris maaf, maaf. Tak boleh, tak boleh nak kisas. Demikian juga tukas tadi. Tukas mana tuduhan jahat, tuduhan zina. Si mamak ni dia tuduh si dogo tu berzina. Itu dia panggil qazaf. Maka boleh si dogol memaafkan dia. Tak apa, dia dia tuduh kat biar. Aku maaf lah, tak payah ambil had. Boleh. Maka hendaklah diserahkan dirinya kepada mustahik, kepada orang keluarga kisas, ataupun orang yang dituduh zina tadi, supaya dia kisas atau hadkannya akan dia. Boleh. Dan jika tiada tahu mustahik itu akan dia. Mana mustahik itu orang kena tuduh tadi tak tahu. Maka wajib atasnya memberitahu akan dia, akan mustahik, supaya disempurnakan qisas ataupun had, atau dimaafkannya daripadanya, dan sahlah taubatnya daripada maksiat yang mewajibkan qisas pada hak Allah Ta'ala dengan menyesal daripada maksiat. Dan jika tiada diserahkan dirinya kepada mustahik sekalipun kerana enggannya daripada menyerahkan diri itu suatu maksiat yang lain, tiada membatalkan ia akan taubatnya daripada maksiat yang dahulu itu. Mana kalau kita sudah tahu dia tak mau serahkan diri, tapi dia sudah bertaubat, taubatnya sudah dikira sah, tetapi dia dengan tuan tadi tak lesat, tak selesai masalah. Tetapi wajib pula atasnya taubat daripadanya. Dia kena taubat dua kali. Taubat perbuatan, taubat tak mau menyerah diri kepada keluarga tadi. Ini perbahasan kita ni detail lah. Ya? Berbagai-bagai kategori taubat sudah dibincangkan. Hak ni ni, bak bunuh orang, bak minum arak. InsyaAllah, para jemaah kita ni selamat belaka, insyaAllah. Setakat ni tak ada lagi lah. Eh? Tapi hak ni, jarang hak duduk atas masjid ni selamat. Dosa ni ni. Hak duduk atas masjid ni jarang selamat. Saya jamin jarang selamat. Kita ni lah orang, biar kita orang lain. Dan jika ada maksiat itu ghibah, tak bagi. Ghibatun artinya mengumpat. Tulis tepi kita, dosa mengumpat di atas masjid, luar masjid, depan Kaabah, ada belakang dosa ni. Sebab itulah saya kata dosa mengumpat jarang orang boleh selamat. Daripada pagi tadi sampai ke malam ni, kalau kita tak bincang hal orang, mulut tuan-tuan tak mengumpat orang daripada pagi tadi sampai petang ni, sujud syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa susahnya nak menyelamatkan diri kita daripada dosa ni. Tapi kita kena berusaha mujahadah supaya Allah selamatkan. Sebagaimana tangan kita selamat daripada menumpahkan darah orang, selamatkan lidah kita daripada mencerca orang. Selamatkan tangan kita daripada duk menulis tuduhan-tuduhan jahat, duk forward, duk share benda-benda jahat yang orang tuduh. Jangan. Dan jika ada dosa itu ghibah. Dosa itu ghibah. Apa dia ghibah? Iaitu yang mengumpat. Dosa itu mengumpat, bagaimana kita nak buat? Maka ditilik. Kita tengok macam mana keadaan. Kita kena tilik. Jika tiada sampai umpatan itu kepada orang yang diumpat, tak sampai. Kita cakap sama kita ya. Tuan dia tak tahu kita mengumpat dia.
Pasal tu kita jumpa dengan dia, dia senyum, ya tak ada apa-apa. Eh, kalau dia tahu kita ngupak dia, hangit nak senyum. Oh, kakak ni lah dia kata kat aku ni. Kakak ni, nama dia tak panggil dah. Nah, kalau panggil nama, orang mengupak kita, kita boleh panggil nama dengan baik. Oh, ni manusia hebat atas dunia ini. Tak dah. Oh, moga tu mari dah tu. Oh, moga tu dia panggil. Bengok. Tiada sampai yang umpak itu kepadanya, maka memadailah akan dia menyesal daripada mengumpak itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala baginya. Ah, tengok. Jadi orang-orang kita mengumpak tak sampai ke dia, alhamdulillah, cukuplah dengan kita astaghfirullah, atub ya Allah, aku tak mau lagi umpak orang. Tak mau lagi kata tak baik pada orang. Dan jika sudah sampai umpatan itu kepada orang yang diumpat, siapa dah ketua dia? Merah mata mata dah kawan itu, terakak cuping telinga dah. Nah. Maka disyaratkan pula serta demikian itu minta halal. Kena pergi salah pergi kemah. Ya tuan ataupun puan, saya minta maaf, saya mengumpat awak. Ada berani? Hah? Ha, macam mana nak buat? Dan jika tiada diperoleh minta halal kepada sebab matinya. Orang yang kita upak dia tu mati dah. Innalillah dah. Atau sangat sukar nak jumpa payah dah sebab ghibah dia tu. Sebab ghaibnya. Apa mana ghaibnya? Sebab dia sudah tidak ada pergi yang jauh. Dia sudah bermusafir. Pindah tempat yang jauh. Nak jumpa macam mana? Ha. Maka wajiblah atasnya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta ampun. Astaghfirullah ya Allah. Menyesalnya aku pergi mengumpat orang ni, nak cari tuan dia tak jumpa dah. Dan tiada memadailah dihalalkan oleh warisnya daripadanya. Tak cukup kita pergi minta maaf dengan anak-anak dia. Minta maaflah dia. Saya duduk-duduk kata ke ayuh awak, kata ke mak awak dulu. Tak memadai. Kita akan berdepan juga dengan muflis di akhirat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita akan berdepan dengan sifat muflis. Pasal itulah kata di para ulama, orang yang jadi muflis di akhirat, dengar ni, tulis kata-kata ni. Orang yang jadi muflis di akhirat, iaitulah orang yang gagal di dalam hubungan dia dengan manusia. Dalam muamalat. Walaupun dia sudah cemerlang dalam ibadah. Sempat. Tulis mula. Orang muflis di akhirat, iaitulah mereka yang gagal, fail di dalam hubungannya dengan manusia, di dalam muamalat dia dengan manusia, walaupun dia cemerlang dalam bab ibadah. Mana bukti? Buktinya hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan orang muflih di akhirat esok, dia akan datang bertemu Allah membawa pahala yang banyak. Dia ada pahala puasa, ada pahala salat, ada pahala zikir, ada pahala sedekah, bawa banyak pahala, berguni bawa. Bila bertemu dengan Allah, orang mari berjujuk mari. Ya Rabbi, dia ni maki saya. Tuhan kata ambil pahala dia sikit, ambil. Mari hari ni pula, ya Rabbi, dia dulu ambil barang-barang saya, ambil. Mari hari ni pula, dia ni maki saya, dia ni. Itulah hadis Nabi kata, bila habis pahala dia, maka diambilnya dosa orang yang diumpat, yang dikerja, yang dicerca, yang dikeji, dicampur atas kepala dia, summa turiha finnar, dicampur dalam neraka. Kita duduk solat, kita duduk puasa, kita duduk hebat ni. Ingat baik. Kalau fail, gagal kita dengan hubungan muamalat dengan makhluk, dengan manusia, kita juga termasuk di kalangan orang yang muflis di akhirat. Wal'iyazubillah. Tamaklah kita dalam bab mengumpat. Kita pergi kepada tulis tepi kitab tu, maksiat hasad. Maksiat dengki. Dan jika adalah maksiat itu hasad, dengki dengan orang, artinya dengki, maka tiada wajib dan tiada sunat atas memberitahukan dia kepada orang yang didengkinya akan dia, tetapi makruh yang demikian itu. Jadi tak payahlah kalau benda tu kita dengki dengan orang, sebab dengki ni dalam hati. Tuhan dia tak tahu, kita duduk dah sasak dalam hati, tak payah pergi cerita dia maaf tu. Saya dulu dengki dengan awak lah. Tak payah. Kalau bagi tahu juga makruh, tak boleh. Makruh maknanya tidak baik.
dan terkadang haram. Oh, awak ni patutlah lain macamnya matamu tengok aku. Rupanya awak dengki dengan saya. Oh, jadi kawan ni pula jadi sakit hati dia. Kita taubat je dengan Allah Azza wa Jalla. Hanya wajib atasnya menyesal dan minta ampun kepada Allah Ta'ala, serta tiada bercita-cita di atas kembali padanya. Cukup dengan tiga perkara tadi. Tak perlu kita minta maaf, tak perlu kita bagi tahu kepada dia. Inilah perintah taubat yang menggugurkan dosa yang disebutkan oleh Syekh Marjad dalam kitab dia Al-Ubab. Tentu Al-Iqlam Al-Ubab nama kitab. Tulis molek nama kitab tu, Al-Ubab. Al-Ibab. Itu, kemudian kita berpindah kepada masalah lagi. Adapun taubat yang menghasilkan jadi seksa, maka tersebut perintahnya dalam kitab, segala kitab fiqah. Ha. Tuan saya ni nak rengkahkan kitab, dia kata kalau mu nak tengok lagi bab-bab taubat yang menyebabkan orang ni kena seksa dengan sebab dia ni, mugi buka kitab fiqah banyak lagi lah. Jadi alhamdulillah kitab kita ni kecil, tetapi banyak manfaat dia untuk kita memahami masalah yang kita bincangkan ini. Syahdan. Wah, syahdan tu mana masuk perkara barulah pula. Tulis tepi kitab tu, waktu bertaubat. Tanda tepi kitab, kita sendiri kena buat tajuknya. Kalau tidak, tak faham. Waktu nak taubat, bila? Bila kita nak bertaubat? Disyaratkan pula tatkala taubat itu, jangan ada ia pada waktu ghar-gharah. Letak baris. Ghar-gharah. Apa dia ghar-gharah tu? Iaitulah waktu hampir keluar ruh tatkala memandang malaikat rahmat atau malaikat azab. Anak-anak tulis ghar-gharah maknanya waktu nyawa di halqum. Dalam bahasa Arab kata sa'atul ihtidar, saat orang sudah nampak malaikat. Orang baik dia nampak malaikat rahmat mari penuh keliling dia. Wal iazubillah, orang jahat dia nampak malaikat azab penuh duk keliling dia. Pada waktu itu kita sangat takut. Sebab apa takut? Sebab macam mana kita nak bertemu dengan Allah, malaikat azab yang akan ambil nyawa kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Khata amin. Mana kalau waktu nyawa di halqum baru nak taubat, lam tuqbal. Dan yang kedua, jangan ada ia pada waktu terbit matahari daripada barat, daripada maghrib. Oh, kalau matahari duk maghrib naik kok ni dah baru nak taubat, lah tak terima. Kerana pintu taubat pada waktu itu tertutup. Tulis pintu. Panuntawau, pintu. Kerana pintu taubat pada waktu itu tertutup, maka tiadalah diterima taubat semua mereka yang taubat pada waktu itu, sama ada pada hak orang mukmin yang asi, yang derhaka atau kafir. Inilah pegangan mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah. Dia dalam dunia ni ada mazhab Ahlus Sunnah ni dipanggil Asy'ariyah. Satu. Patut kembar dia, nama dia Maturidiyah, Maturidi. Asy'ariyah dengan Maturidi ni pun kadang-kadang berbeza. Tengok ni. Adapun mazhab Maturidiyah, maka syarat yang tersebut itu pada taubat kafir jua. Jadi orang Maturidi kata yang tak terima taubat waktu matahari naik, waktu gar-garah tu orang kafir je. Orang beriman terima lagi. Kita kata mujur kalau terima. Tetapi pada keseluruhannya, adapun mukmin asi, maka sahlah taubatnya pada waktu gar-garah dan waktu terbit matahari dari maghrib. Jadi kita kata kesimpulan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah taubat itu diterima selagi tidak nyawa tidak sampai di halqum, dan taubat itu diterima selagi matahari tidak naik di sebelah barat. Perbincangan panjang tentang Asy'ariyah Maturidi ini insyaAllah kita bahas dalam kitab akidah nanti insyaAllah. Kalau tak faham,
mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, hak ni yang jadi duk kelahi di kampung-kampung ni. Oh, hak ni Masyuridi, hak ni Asy'ariyah, hak ni Ahlul Hadis. Lepas tu bila tak faham, tuduh orang kat sini lalu. Oh, ni mazhab apa pula ni? Ya, mazhab apa? Mazhab tak mengaji jawab dia lah. Dan telah terdahulu bahawa sebutnya, tulis tepi kitab, taubat orang murtad, taubat orang murtad, bahawa taubat orang yang murtad itu tiada diterima melainkan dengan melafadkan dua kalimah syahadah dengan segala syaratnya yang telah tersebut dalam fasal yang ketiga. Jadi kalau orang ini murtad wal'iyazubillah, maka taubat dia kena mengucap semula dua kalimah syahadah. Baik, timbul soalan. Soalan ini menarik. Tulis tepi kita, taubat ulu golok. Tulis nama tajuk dia, taubat ulu golok. Mungkin nak golok. Apa dia golok? Golok orang yang duk buat kerak kayu itulah. Itu dia panggil golok. Parang, kapok. Dia panggil taubat ulu golok. Awak nak taubat ulu golok? Lepas taubat, buat pula. Sudah. Ni bahasa orang tua. Dia mengaji kita jawin lagu tu kena ada. Taubat ulu golok dia panggil. Apa dia taubat ulu golok ni? Soal. Apabila taubat seorang daripada maksiat dengan segala syaratnya, kemudian maka jatuh pula ia kepada maksiat itu. Dia lepas dia taubat, masa dia taubat tadi, betul-betul taubat nasuha. Teriuk tangis dia. Ikhlas dia bertaubat. Kemudian tak lama syaitan mari terjebak pula dia dengan maksiat. Allahu Akbar. Adakah batal taubatnya daripada maksiat itu atau tiada? Dan adakah kembali maksiat atau tak ada? Batal ke tidak taubat dia dulu tadi? Ini soalan menarik. Malam ni banyak soalan-soalan yang penting dalam bab taubat ni. Jawab. Ini jawapan dia ni. Tiada batal taubatnya daripada maksiat itu dan tiada kembali maksiat itu. Maknanya taubat dia yang pertama tadi selesai. Maksiat baru pula ni, hak ni rekod baru. Taubat pula. Dan tiada kembali maksiat yang taubat ia daripadanya itu dan kembalinya kepada pekerja maksiat itu suatu maksiat yang lain pula. Jadi dia tak konekti balik hak lama. Hak lepas tu alhamdulillah buku rekodnya telah selesai. Hak dia buat maksiat baru, ini maksiat yang baru yang perlu dia kena taubat semula. Wajib atasnya taubat daripadanya dan sahlah taubatnya yang kedua apabila diperoleh segala syarat-syaratnya. Demikianlah dikiaskan yang ketiga dan yang keempat dan yang kemudiannya. Maklum, kalau dia ni taubat berapa kali pun, jangan duk kata emu ni taubat ulu golok ni, taubat olok-olok dia panggil. Buat pula ni lah. Mana dalil? Tanda dalil. Dalilnya pernah ada seorang itu dia bertaubat. Bila dia taubat, dia Allah Ta'ala terima taubat dia. Lepas tu tak lama dia terjebak dengan maksiat. Lepas maksiat dia sedar, dia taubat balik. Allah kata apa? Alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba. Hamba aku dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, maka aku ampunkan dosa dia. Yang kedua. Tak lama dia taubat, maksiat pula. Taubat pula. Tuhan kata dia tahu dia ni ada Allah, maka aku terima taubat dia. Walaupun beberapa kali, jangan kita kata orang ini main-main lah. Tapi kalau dia taubat tu tak cukup syarat, dia taubat mulut ya, tapi hati nak buat pula, itu bukan taubat nama dia. Bermain-main dengan taubat. Allahu Akbar. Soal. Ada lagi soalan. Adakah wajib memperbaharui taubat apabila ingat akan dosa yang telah dia taubat daripadanya? Orang ni dia taubat dah. Tiba-tiba dia duduk dalam masjid, dia teringat dosa yang dia buat zaman dulu. Dia tak solat ke, dia berzina ke, dia buat curi ke. Perlukah dia taubat semula ataupun tidak? Jawabnya, tiada wajib membaharu taubat. Tetapi sunat yang demikian itu. Mana tak payah taubat tapi sunat. Setiap kali dia teringat, dia taubat. Astaghfirullah. Atub ya Allah, kalau boleh mengalir air mata ketika itu. Mentajdid taubat itu sunat. Soal. Adakah sah taubat daripada suatu dosa serta mengekali akan dosa yang lain? Contohnya,
Orang ni bertaubat daripada dosa tak sembahyang. Dia waktu muda dulu tak solat. Hari ni dia taubat, alhamdulillah, masjid siang malam. Tapi duit dia, perniagaan dia ada dalam akaun riba. Macam mana nak kata? Jadi tak jadi ni. Jadi ataupun dia dulu apa-apa benda dia buat, tapi ada lagi dosa dia tak taubat. Contohlah, dulu tak sembahyang, belum ni sembahyang, tapi isap rokok. Tak si taubat juga rokok. Kerah pedah Tuhan lah tahu mahan. Saya kau batal candu tu, tak boleh taubat lagi. Sah ke tak sah taubat dia yang tu? Ha, jawab dia. Jawab, sah taubat daripada setengah maksiat serta mengekali akan maksiat yang lain. Kita kata dia ni tak jadi ni pasal dia tak taubat belaka. Ya, kita kata hak dia taubat tu taubatlah. Hak dia tak taubat tu berdosa. Asi maksiat. Kemah molek dia punya huraian ni satu-satu ni. Dan jika ada maksiat yang dikekali itu dosa besar sekalipun, dari kerana muwafaqat sekalian ulama atas bahawasanya orang kafir apabila masuk Islam ia dan taubat ia daripada kufurnya, daripada kafirnya atau kufurnya, memboleh baca dua-dua serta mengakali akan di setengah maksiat, sahlah taubatnya dan Islamnya. Contohnya orang kafir ni, dia masuk Islam dah, tapi dia ni pemabuk candu yang sangat tegar, lebih pada geng-geng nak pesta arak kuat dia lagi, dia mandi dengan arak. Oh, nak taubat lagu mana dia ni? Ha, jadi sah Islam dia, tapi dosa dia tu masih lagi berjalan, dosa hak punya arak. Dan tiada diseksa ia melainkan atas maksiat yang dikekalinya kepada kemudian daripada Islam. Mana maksiat dosa-dosa dia hak lepas-lepas, syirik apa terlepas, tapi dosa maksiat yang dia buat waktu Islam masih kekal. Adapun segala maksiat yang diperbuatnya dalam kufurnya, maka diampuni Allah Ta'ala baginya dengan Islamnya. Hubaya-hubaya. Ha, sedap ni. Ni bahasa kita lama ni, standard dia punya ayat dia. Hubaya-hubaya. Syahdan. Ha, berapa lagi? Apa dia, dia punya bahasa-bahasa bunga kita lama ni. Hubaya-hubaya, wahai sekalian ikhwan. Ikhwan itu saudara-saudara semua. Hendaklah engkau banyak-banyak bertaubat dan beristighfar daripada segala maksiat pada tiap-tiap malam dan siangnya. Dan janganlah engkau jemu daripadanya, dari kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi akan mereka yang banyak-banyak bertaubat daripadanya. Dalam hadis Nabi kata Allah Taala buka pintu taubat pada waktu malam untuk orang yang melakukan dosa pada waktu siang. Allah buka pintu taubat waktu siang untuk orang dosa pada waktu malam. Taubat jangan tangguh. Kalau boleh kita ya, setiap petang kita taubat dosa hak tengah hari tadi. Malam kita taubat dosa hak siang hari, pagi taubat dosa hak malam. Jangan kata saya tak berdosa. Subhanallah. Mana ada manusia tak berdosa? Paling tidak berdosa adalah hati kita niat benda-benda tak baik. Subhanallah. Habislah kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Tak bagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Waffaqani Allahu wa ikhwani fillahi lit-ta'ati wal matabi wa ghafara li wa liwalidayya wa liman intafa'a bihadzal kitab. Sekali lagi, wallahu a'lamu bis-shawabi wa ilayhi al-marji'u wal ma'abi waffaqani Allahu wa ikhwani fillahi lit-ta'ati wal matabi wa ghafara li wa liwalidayya wa liman intafa'a bihadzal kitab. Makna dia tulis cepat. Allah jualah yang lebih mengetahui dengan yang betul, dan kepadanya jua tempat pulang dan kembali. Semoga Allah SWT memberi petunjuk kepadaku dan juga saudara-saudaraku di sisi Allah bagi ketaatan dan taubat,
dan semoga Allah mengampuni bagiku dan juga bagi kedua ibu bapaku dan bagi siapa yang mengambil manfaat dengan kitab ini. Amin. Itu doa Tuan Syekh kita. Kata Abu Anas pula, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kami telah dapat khatam mempelajari kitab Tuhfatul Raghibin daripada awal sampai ke akhir sebanyak 23 siri. Maka kami minta supaya Allah Ta'ala berikan ilmu yang kita belajar, yang kita ajar dan pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna kepada para pelajar dan para pendengar sekalian. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik mengikut ajaran Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan diri daripada firaq, daripada kumpulan-kumpulan yang jahat dan kumpulan-kumpulan yang sesat. Serta kita mohon pada Allah Azza wa Jalla bi asma'il husna wa sifatil ula, supaya Allah Ta'ala mengampunkan guru-guru kita, khususnya tuan guru kita, pengasah pondok kita ini, iaitulah Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Sulaiman dan juga Tuan Guru Haji Ismail dan semua guru-guru kita yang masih hidup, yang telah mati dan juga yang masih hidup. Dan Allah jadikan mereka mizan amal ilmu yang diajar oleh mereka kepada kita semua sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan menjadikan pemberat kepada timbangan mereka, pencerah kepada kubur mereka. Innahu waliyu zalika wa huwal qadiru ala kulli syai. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita kesabaran dalam menuntut ilmu dan mendapat ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi alhamdulillah pada malam ini, iaitulah satu hari bulan Muharram 1439, satu Muharram 1439 bersamaan dengan 22 hari bulan 9 tahun 2017. Alhamdulillah kita telah khatam pengajian kitab kita ini di Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian. Yang kita mulakan kitab kita ini bila? Tanda pelajar-pelajar, kitab ini mula dibaca pada malam Sabtu 24 hari bulan 5 1437 bersamaan dengan 4 hari bulan 3 2016. Maknanya lebih kurang setahun setengah berjalan perlahan-perlahan sehinggalah kita dapat khatam kitab ini. Alhamdulillah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wassallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.